never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamualaikum Sobat Angler, jumpa lagi di channel Nelayan Lokal. Kali ini admin berbagi video mancing ikan mas pakai umpan tergacor tanpa esen. Apa sajakah bahan dan bagaimanakah hasilnya? Simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe untuk sobat yang baru bergabung. Berikut video racikan umpannya. Oke sobatku, yang pertama kita pakai pak ikan. Pak ikannya yang kuning, yang labelnya merah. Kita buka dulu. Kita aduk tuh. Kita tambahin telurnya. Telurnya satu aja. Pakai semuanya. Terus lagi langsung kita tambahin kara, santan kara. Semuanya aja pakaiin karena terus lagi blue band nih, kita pakai blue band yang saset nih. Kalau ini sama kayaknya 2 sendok deh ukuran, pakai aja semuanya. Kemudian kita tambahin denkounya, tigro. Oke sobat, udah kelar. Jangan lupa kita tambahin ini Indocafé Coffee Mix, sedikit aja, ini cuman segini nih, seperempat nih. Jangan lupa dikasih air dulu, bagusnya sedikit aja kasih airnya. Oke, kita langsung aja kasih air. Nah ini airnya segini aja nih, kita campurin langsung.
Jadi umpannya nggak terlalu kuning, agak coklat-coklatan gitu. Mantap bos. Dan terakhir kita pakai daun pandan satu lembar aja dia, cuma yang gede daunnya. Langsung kita potong, aduk-aduk dulu kayak kemarin. Oke, untuk ditambahin selanjutnya tinggal tambahin ikan sambal terus sama raja udang aja. Bisa boleh dipakai setengahnya raja udang atau satu saset aja. Dan juga kroto yang udah direbus air panas atau kroto biasa langsung aja. Umpan juga udah siap langsung digunakan. Besok kita cek masukan. Oke, kita masukin dulu ke plastik. Kita kukus 10 menit aja atau 12 menit paling banyak. Umpannya udah jadi, tinggal dikukus aja besok. Kita kukusnya pagi biasanya sebelum berangkat ke Empang. Oke sobat, kita tandain dulu pakai karet merah biar tidak ada dusta di antara kita. Nah ini karetnya, ada tandanya. Besok kita cek. Oke. Nanti langsung kita coba di Empang. Oke sobat, kita udah sampai di Empang nih, Empang Bambon di Jalan Arsa. Umpan yang kemarin. Karetnya tuh. Langsung aja kita aduk. Pakai ikan dulu nih. Karena sambel aja. Satu di bawah sini. Satu. Adukan satu nih. Mana? Iya ini. Ini tidak ada. Thank you.
Oke sobat, sudah jadi. Tinggal pakai krotonnya ntar, diseduh dulu pakai air panas. Admin mancing selapak berdua, di Grand Strike TJC yang ke-8 di kolam Bambon Fishing, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Demikianlah video yang admin bagikan, silahkan sobat ikuti apabila berkenan, tetap semangat, tetap berusaha yang terbaik mengenai hasilnya serahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan salam strike.